Nih, ada ayam. Besar ayam kau kan, Ibu. Si Ibu in the house, lala kesian. Tunggu ah, tunggu saya masak ayam kau. Tunggu ah, Ibu. Tidak, kamu makan di luar dulu. Sabar, Ibu, sabar. Ini lagi ayam dia. Saya masakkan dia ikan sama ayam. Makan pun takut-takut. Ayam lagi. Nih, ada ayam. Besar ayam kau kan, Ibu. Tiada anjing, makanlah kau. Saya kasih nama dia ini si Ibu. Sebab dia ada anak sana di sekolah. Bagi dia dua ekor ikan tadi sama ini ayam. Ada juga anjing, kau makanlah. Selalu biasanya saya memang sediakan apa nih, ayam kah ikan kah untuk dia nih kalau dia naik pergi rumah. Andai dia tuh sendiri naik pergi rumah kalau dia kelaparan. Ngiau-ngiau di depan pintu saya. Kalau kebetulan saya di kebun, nah, kelaparan betul ya. Sampai itu ayam kan separuh masak saja bah saya masak. Terus saya tengok dia betul-betul kelaparan. Jadi saya masak separuh saja terus saya bagi dia. Kalau di sekolah tuh ada juga whiskers, nasa dia oleh cikgu-cikgu. Tapi mungkin dia keboringan sudah makan whiskers. Nah, lepas makan kau minum air ah, Ibu. Nah, minum. Ya sudah sana, habis sudah. Minum air kau. Ah, tu anak dia. Miu. 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 Anak. Miu. Anak si Ibu. Anak dia. Miu. Miu. Kelaparan juga tuh anaknya. Nah, tuh dia datang lagi. Kira-kira tunggu sekejap lah. Saya mau bagi kau whiskers hari ini. Thank you.
Benar sudah deh. Balik kah? Mau balik sudah di sekolah. Bye, Ibu.